Muslim ya? Masya Allah. Cowok ya? Cowok banget. Jadi ya kita berharap ya Amin mudah-mudahan bisa terus konstan dan bahkan meningkat ya. Ya kan? Semoga yang... seterusnya baik insya Allah ya. Dan sebenarnya dia tuh dapat hidayah, dia bisa seperti sekarang ini karena Allah yang kasih hidayah. Betul, iya hidayah itu harus sebenarnya ditiru ya. Karena setiap saat ya siapapun itu orangnya, kalau dia mau bertobat ya, Allah itu seperti seorang ibu yang siap memeluk kita kalau kita mau bertobat. Boleh sedikit pesan yang ingin disampaikan mungkin untuk Kak Aming seperti dukungan atau apa-apa. Aming oke banget, keren banget. Istiqomah ya. Tetap istiqomah ya, nggak usah peduliin masa lalu ya. Close rapat-rapat masa lalu, kita semakin, lihat ke depan ya. Semakin baik dunia dan akhirat, insya Allah kalau hijrah, insya Allah baik dunia dan akhirat. Ya, apalagi Ramadan, bentar lagi. Tapi kalau ada ujian, ya. Dinikmati. Namanya orang hijrah, itu pasti ujiannya akan berat ya. Karena setan paling nggak setuju orang tobat, itu pasti. Setan paling gak setuju orang akan dekat sama Allah itu. Jadi ingat baik-baik, harus tetap istiqomah, yakin Allah pasti akan Allah akan kasih jalan. Oke, terima kasih.